ini saya buatkan untuk apa namanya pergerakan objek ya. Saya ulang lagi untuk menggerakkan objek. Untuk menggerakkan objek kita atur prosedur di dalam aktor lebah ini ya. Klik kanan lebahnya, open editor ya. Kemudian ditulis program untuk menggerakkannya di sini ya tadi ya. Boleh di sini set location kurung buka get x, berarti ini pergerakan secara horizontal, koma get y. Tinggal diatur pergerakannya mana, apakah ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan atau ke kiri kita atur x-nya ya, kalau ke atas ke bawah kita atur y-nya. Kalau bergeraknya ke kanan berarti plus 1. Nah, itu kalau bolak-balik nanti ada cara tersendiri. Berarti ada kondisi. Ya, ada if nantinya. Nah, ini dulu. Ya, ini berarti seperti ini berarti bergerak ke kanan. Ya, kita coba dulu compile ya. Kita compile dulu. Nah, coba lihat hasilnya. Compile lagi di sini. Nah, untuk tahu pergerakan objeknya klik run. Nah, ini bergerak ke kanan. Oke. Apanya yang muncul? Hah? Apanya yang muncul? Apanya yang enggak muncul? Oh, berarti kamu belum atur populasinya ya. Kurang tampan. Ini dulu ya, ini dulu sebentar. Oke.